Lari di sana ini. Para guru, ibu bapak, rakan-rakan dan hadirin sekalian, alhamdulillah atas ruang dan peluang yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan ucapan sepeda majlis apresiasi kali ini. Sebagai mewakili rakan-rakan seramai 173 orang, saya sangat berbesar hati atas penghargaan sebesar ini. Pertama sekali, ucapan ini kami dedikasikan untuk para guru yang sangat kami hormati sekalian. Sedar tidak sedar, sudah 5 tahun kami menggelar warga SMK Pengalas. Bermula dari budak kemusan yang masih belum balik, sehinggalah sudah mulai mengenal dunia. Hari demi hari, kami membesar di mata kalian. Kini, berbaki 2 minggu lagi, kami akan menempuh pemeriksaan SPM, yaitu antara satu cabaran dan permulaan yang menentukan halat tuju akademik selama 13 tahun kami dalam alam persekolahan. Tanpa pengalaman berada di dewan pemeriksaan yang penting, sudah semestinya situasi ini sedikit sebanyak mendatangkan rasa bimbang, berdebar dan takut kami. Namun, kami percaya rasa itu akan lenyap dengan adanya sokongan dan kekuatan yang diberikan oleh guru-guru sekalian. Para guru yang kami hormati, selama berada di bangku sekolah, sudah tentunya para guru memainkan peranan dalam membentuk kepribadian, keterampilan dan kemampuan kami menghadapi kesabaran persekitaran. Tanpa bimbingan dan tidak terbatas puasnya, semakin kita gali, semakin banyak yang masih kita tidak ketahui. Itulah kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat maha mengetahui. Anak-anak generasi Z sekalian, sudah semestinya persaingan memperoleh ilmu itu sangat kompleks dan memerlukan semangat yang kental. Siapa tahu sekarang ini saya terpilih ke tidak dalam music video itu saja. Okay. So maknanya dia punya music video yang akan berkuin nanti. Kau sudah memang ada perancangan lah ya. Kau sudah dalam pikiran kau sekarang. Kau mungkin kau boleh reveal siasat dia punya hero dan heroine antara salah satu dalam pikiran kau sekarang. Dalam perancangan, dalam pemikiran saya sekarang, dia tidak masih sama-samakan hero dan heroine. Dia lebih kepada POV kita. Kamu mau bisa nama POV kita. Okey, maknanya kau ada macam mana kita dengan YouTube kan? Tidak juga lah kau. Okey, saya okey, memang kau Elisa punya style jadi saya garuk di tanda sebab tidak tahu tau apa yang kita malah. Dan kita akan kembali selepas kita bagi peluang dengan orang.
untuk bagi ucapan daripada orang punya follower, peminat rakan-rakan yang sudah banyak support orang daripada awal sampai masa ini. Terus kembali bersama dengan kami di Kupi BFM. Kita siapa ini? Lain dari lagu guys. Wah, jangan kamu orang pergi mana-mana. Morning Kira Palu akan kembali selepas ini bersama Nis dan Ika Manda. Ini kapan kan? Sudah kan nih? Pesanan supaya kamu bersemangat tinggi dari saya Nis dan Kupi BFM. Dan kita juga baik. Buka pintu tuh. Eden, hari terakhir Eden sekolah. Sudah kau bergambar sama kawan-kawan kau? Hah? Sudah kau bergambar? Selesai. Tidak jumpa sudah kamu ini. Okay, Den, selesai Den. Alhamdulillah. Macam dah semua Den. Ya kan?